bertengger di puncak klasemen dengan tanpa kekalahan sama sekali. Kita kasih aplaus untuk kedua tim yang bertanding pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap kompak, jaga skor di hutas. Pertandingan pertama sedang berlangsung antara SSB Putra Seka melawan puncak klasemen yakni SSB Satria Muda. Klasemen sementara sampai di match day 16 NKKP Junior League. Peringkat pertama masih bertengger SSB Satria Muda, disusul dengan peringkat kedua SSB Naga Kembar, disusul dengan peringkat ketiga SSB Unipro, disusul dengan peringkat keempat SSB TFAA, disusul dengan peringkat kelima SSB Putra Seka, disusul dengan peringkat keenam SSB Merpati Muda, disusul dengan peringkat ketujuh SSB Persegi, disusul dengan peringkat kedelapan SSB CKFC, peringkat kesembilan Kalau musel. Oh,
lepas. Kita lagi. Bagus, bagus, bagus. Marcelo mampu mengubah skor dan mengejutkan tim puncak klasemen sesong untuk Putra Sega. Yo.
Tendangan bebas. Akankah Marcelo mampu mengadakan skor untuk tim Putra Sega? Gol yang kedua. Gol. Marcelo mampu mengadakan skor menjadi 2-0 sekaligus mengejutkan di putaran terakhir NKKV Junior League. Akankah gelar tak pernah kalah dari Satria Muda akan diputuskan di pertandingan melawan Putra Sega pada siang hari ini? Pelatihnya gemes. Nanda diganti dengan nomor punggung 6. Tim medis dari Putra Sega. Pergantian pemain.
nomor punggung. Pergantian pemain dari SSB Satria Muda, Kevin keluar. Bilan. Pergantian pemain, Dennis keluar. Kita kasih aplaus untuk pertandingan yang keempat, yang akhirnya tim Putra Sega mampu mengalahkan tim yang sekarang lagi bertengger di puncak klasemen, yakni tim Satria Muda dengan skor 2-0 untuk tim Putra Sega. Diharap untuk semua pemain saling bersalaman, saling berjabat tangan, karena kita semuanya adalah saudara. Kalian merupakan bibit-bibit unggul yang nantinya akan disiapkan untuk